Halo guys, balik lagi bersama Angke Lu ya, Angke Li. Oke, kali ini kita bakalan reaksi video Royal Pass yang bakalan upgrade di bulan depan gitu ya guys ya. Habis recent season kita bakalan melihat updatean Royal Pass apa aja sih bocorannya, apakah yang menarik dari event-event berikutnya. Let's go, check it out. Ada skin mobil baru yang ada di dunia nyata bakalan dirilis di PUBG Mobile. Oke, gambaran lobbynya seperti ini ya guys ya. Wow, ini adalah event yang berbau dengan collab dengan sepatu Messi guys. Sepatu Messi gak tuh ya. Di sini ada bakalan event sepatu Messi gitu ya guys ya. Jadi kita bakalan lincah-lincah lari begitu ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ada dua ya guys ya. PMGC juga ada di sini, background dari lobby kita juga ada bakalan seperti ini. Nah, namun yang mana yang bakalan diberi pada player yang di season M17 nanti guys. Oke guys. Frame-nya banyak sekali guys. Gile pak, ngeri. Frames-nya banyak guys ya. Untuk memeriahkan untuk tahun 2023 bakalan ada juga frame-nya dipersiapkan oleh PUBG Mobile guys. Jadi banyak sekali frame-nya guys ya. Mungkin yang kalian suka yang mana guys, tolong komen di bawah. Oke. Ada Infinix juga guys. Infinix ya guys ya. Gila. Kalau device kalian masih menggunakan Infinix, coba tulis kolom komentar kalian menggunakan Infinix berapa guys. Tahun 2003 mempersiapkan tahun 2023 bakalan udah dipersiapkan oleh PUBG Mobile, dimana ini bakalan kita lihat lagi guys. Bagus sekali guys ya. Ini bocoran mobil baru yang bakalan diupgrade di PUBG Mobile Global ini seperti RB. Wow, ini rally guys ya. Maserati. Gila pak, Maserati kah? Sport. Gila pak, ini bagian RB ya guys ya, yang couple 2 ya guys ya, yang isi 2 di sini. Kita lihat di sini MC20. Wow, gila pak, ini bakalan masuk ke janjaran para sultan membeli skin-skin elit gini ya guys ya. Wis. Di sini ada juga UAS, di sini bakalan dilihatkah bentuk dari penampilannya guys. Ini dasar bentuk gambaran. Oh iya, dilihatkan ya guys ya. Inilah bentukannya ya guys ya. Namun warnanya belum tentu warna merah seperti ini ya guys ya. Biasanya kalau PUBG ini menggunakan warna-warna yang sedikit mainstream gitu ya guys ya. Dan warnanya itu yang bisa dibilang warnanya itu warna gradasi gitu ya guys ya. Ya tapi kalau warnanya polos kayak gini nih udah jago kali sih, udah mantap kali ya guys ya. Karakter baru guys. Oh iya, karakter baru ya guys ya, ada karakter baru di sini. Kita lihat di sini bakalan dirilis lagi karakter baru. Wede, gila pak bentuknya guys ya, gila sih bentuknya guys ya. Iya, karakter baru lagi guys. Yuk kumpulkan di mana ya kita bisa membeli hero karakter baru dengan gratis ya guys ya. Oh, exit baru guys, warna merah putih gitu ya guys ya, seperti Blood Raven gitu ya guys ya. Tapi di sini ada putih-putihnya. Blood Raven kan merah hitam aja gitu ya guys ya. Oke. Oh, ada gonta ganti warna juga guys, bisa diceng-ceng gitu ya guys ya. Oh, ini RB-nya yang bakalan di-upgrade itu ya guys ya. Oh, tidak ada klimisnya guys sepertinya guys ya. Tidak ada klimisnya, cuma ada di bagian lobby dan mungkin spawn island juga ada ini pastinya. Ini udah pastinya ada spawn island juga ya guys ya. Oke, kita lihat di sini. Weda, Maserati mobilnya, sportnya gila pak. Merah hitam guys, gile ya guys ya. Ngeri-ngeri bocorannya sangatlah. Wis. Ini para sultan udah nunggu-nunggu ini ya guys ya. Atau uasnya juga kita lihat di sini ya. Ha, di sini uasnya guys. Spawn islandnya kita lihat. Spawn. Gila pak. Langsung warna merah ya guys ya. Ini kayak ini yang paling mahal ini guys ya. Yang ada bisa diturun dari parasut gitu menggunakan mobil ini gitu ya. Gile pak. Mantap sekali ya guys ya bocorannya ya guys ya. Bocoran, nah ini ada bocoran Royal Pass M17 nya ya guys ya. Bocoran M17 seperti, wow gila pak. Ini adalah bocorannya guys, bertema bunga-bunga kah. Ada frame
M17 di atas kita lihat di sini ada senjata M16, MK Mutan juga ada kar. Gile bentuknya karnya guys, GG kali sih bentuk karnya ya. Dan PP Bison. PP Bisonnya M4 yang bakalan di M17 ini guys. Ini pesawatnya, skin pesawatnya juga ada. Skin kendaraan sayang sekali ya guys ya. Skin kendaraan udah jarang-jarang sekali di Real Pass bakalan ada gitu ya guys ya. Namun dikasihnya helikopter, skin helikopter, namun tidak bisa digunakan di spawn island ya guys ya, sayang sekali ya guys ya. M18 juga ada di sini guys ya, bocoran. Wih gila, dua mitik guys. Bisa cewek cowok gitu ya guys ya, M18 ya guys ya. Gila. Ada juga di sini kita lihat guys, oke. Ini skin mitiknya guys. Skin mitiknya ini yang bagian ceweknya juga ada, cewek cowok gitu ya. Ini adalah mungkin yang pertama kali nih, skin pertama yang bakalan dapat ya guys ya. Misal kita upgrade langsung mini. Mini juga ada, SKRL juga ada. Waduh, mini SKRL dan Rambo guys ya. M29. M249 anjay. Wih, gile pak, tas juga ada di sini, ada emotnya juga, namun emotnya belum kelihatan sepertinya guys ya. Ini M18 bakalan dirilis juga ya guys ya. Tunggu saja bocoran-bocorannya nanti ya guys ya. Ini adalah bentuk dari reward dari tier ya guys ya. Ini adalah reward tier ya guys. Wih, ada M24 juga guys, gila pak. Ini M24 tergege sih menurut gua kalau yang bagian reward ya guys ya. Ada juga nih bonus-bonus buat kalian yang update Royal Pass, namun bisa ditukar ketika kalian memiliki cukup poin buat Royal Pass, kita bisa tukar di sini ya guys ya. Skin-skin Royal Pass lama bakalan dihadirkan kembali guys. Nah Bang Li tunggu, di sini katanya juga ada panda season 2 guys. Nah apakah juga ada panda season 2 di sini, kita lihat ya guys ya. Season 2 panda yang barang langka itu bakalan dikeluarkan lagi guys. Waduh, kita tunggu-tunggu sih. Ini di M berapa sih guys? M18 apa M17 ya, bakalan ada skin panda yang di season 2 awal-awal PUBG mulai rilis guys. Aduh, dikeluarkan lagi guys. Ini kita tunggu-tunggu ini ya guys ya. Wadaw. Menurut kalian ini worth it apa enggak guys? Kalau kalian ini suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share, oke guys? Nah ini yang mau Bang Li bilang tadi kan, di bawah ini ada Real Pass dari hasil season 2. Ini season 2 ori ya guys ya. Season 2 ori ini ya guys ya. Panda ini. Wah ini panda ini guys. Gile pak. Kita tunggu-tunggu ini season 3 nih guys ya, ini season 3 Bang Li punya ini. Oke guys, itulah hasil reaction dari video Real Pass kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share, oke guys. See you tomorrow, next time, dadah, bye. Terima kasih teman-teman.